Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman level 6 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Pauki dalam pembelajaran. IPS Ceria. Pada pembelajaran IPS kali ini kita masih akan membahas tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yuk sama-sama kita saksikan video berikut. Nah, teman-teman, pada masa lalu atau pada zaman dahulu, ketika masa orang tua kalian, kakek nenek kalian, atau mungkin buyut kalian, pada saat dulu ketika mereka bersekolah, nah, masyarakat pada masa itu memperoleh ilmu pengetahuannya hanya dari sekolah ataupun dari buku saja. Jika ada PR ataupun tugas, mungkin harus melihat buku ataupun bertanya kepada guru. Nah, pada saat itu juga teknologi sangat terbatas. Nah, pada masa ini atau pada masa sekarang, lama-kelamaan teknologi mulai berkembang. Salah satunya dengan mulai ditemukannya radio, lalu televisi, sampai akhirnya ditemukanlah komputer. Nah, teman-teman, pada masa sekarang ini hampir seluruh masyarakat memiliki televisi di rumahnya. Nah, televisi ini adalah salah satu dari perkembangan teknologi yang kita alami, terutama dalam bidang pendidikan juga. Nah, televisi dapat menyampaikan informasi berupa gambar ataupun suara. Melalui televisi juga, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan dan juga keragaman budaya yang ada di negara kita. Kehadiran televisi juga membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, tentunya dengan berkembangnya teknologi televisi saat ini, kita juga harus bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan televisi. Ada beberapa cara nih untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan televisi. Yang pertama, tentunya kamu harus bisa memilah, ya, harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Lalu kamu juga harus mengatur waktu agar tidak mengganggu jam belajar yang sudah ditentukan. Jangan lupa pendampingan. Pendampingan diperlukan agar orang tua tetap bisa mengawasi saat anaknya sedang menonton. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengatur jarak. Menonton dengan jarak yang tepat agar tidak mengganggu kesehatan mata. Oke teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi televisi, sekarang kita masuk ke perkembangan komputer. Lebih tepatnya adalah pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Nah, pada saat ini hampir di setiap rumah biasanya memiliki komputer ataupun laptop. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung ataupun mengolah data serta dapat memutar film dan juga musik. Nah, dengan ditemukannya internet, tentu semakin banyak fungsi dan fitur dari komputer. Nah, tentunya teknologi-teknologi ini membawa dampak dan juga manfaat bagi dunia pendidikan. Nah, kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Salah satunya komputer. Komputer membawa banyak perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet juga dapat memudahkan dan juga menunjang pembelajaran kita di sekolah. Seperti pembelajaran yang saat ini kita lakukan. Dengan adanya internet, maka teman-teman dapat mengakses materi pembelajaran e-learning dengan mudah.
guru-guru juga dapat memberikan materi lewat video ataupun lewat file PowerPoint juga. Nah, itu adalah salah satu dampak positif bagi dunia pendidikan saat ini. Dengan pembelajaran secara daring ataupun online, teman-teman juga dapat bertatap muka lewat internet dengan gurunya dalam masa pandemi seperti ini. Nah, untuk mencari bahan ajar ataupun mata pelajaran, teman-teman tidak harus dari buku saja ataupun bertanya dengan guru, tapi dengan adanya internet, teman-teman bisa mencari dengan mudah berbagai informasi dan juga pengetahuan. Oke, sekarang saatnya kita berdiskusi nih. Apa saja sih manfaat komputer untukmu? Apa dari bidang pekerjaan ataupun untuk hiburan ataupun dari hal-hal lainnya? Nah, sekarang boleh silakan teman-teman coba sampaikan ya. Kita berdiskusi bersama-sama. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Demikian dari Pauki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.